Okey, masih lagi subtopik 7.1. Sekarang kita tengok image yang dibentuk oleh kata cekung. Okey, kita tengok ciri-ciri image yang dibentuk oleh kata cekung tidak bergantung kepada lokasi objek. Tidak bergantung kepada ini adalah objek berada lebih besar daripada F. Okey, sama seperti kata cembung tadi, kita akan binakan dua garis sinar. Jadi ini adalah garisan yang pertama daripada kepala objek dan akan melalui titik asalan, maka ianya tidak akan dipesok. Ini garisan yang pertama. Okey, garisan yang kedua, selari dengan paksi utama, bergerak secara lurus. Bila sampai ke tengah kantar, ianya akan dicapakan. Jadi ini yang kedua, garisan yang kedua. Okey, jadi di sini kita dapat lihat dengan jelas, tidak akan berlaku persilangan di sini. Jadi kita akan binakan garisan putus-putus mewakili garisan maya yang sepatutnya melalui titik fokus. Jadi untuk memudahkan lagi, sepatutnya kita buat garisan putus-putus ini dulu sampai ke sini. Boleh kita akan dapat lihat dengan jelas di mana cakupan akan berlaku. Jadi di sini berlaku persilangan di sini. Jadi tempat persilangan ini akan terbinakan kepala anak panah. Sambung ke bawah sampai paksi utama untuk membina badan anak panah tadi. Jadi yang pertama sekali, imej yang dibentuk oleh kata cekung ini, yang pertama dia bersifat maya. Kerana imej berada pada sebelah yang sama dengan objek. Okay, yang kedua bersifat tegak kerana yang ini anak panah ni di atas, ini pun anak panah ni kepala di atas, maka kita tafsirkan sebagai tegak. Okey, yang kedua, antara objek dan kata image terbentuk antara objek, objek ini objek dan juga kata di sini. Dan yang keempat, image ini lebih kecil daripada saiz objek. Jadi ini kita dapat tentukan dengan menggunakan pembaris. Okey, sini tengok ke hubungan antara ketebalan kantar cembung dan jarak fokus. Secara umumnya kita katakan semakin tebal kantar cembung, semakin kurang jarak fokus. Jadi itulah untuk subtopik 7.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.